Ini kita masih bisa beraktivitas. Itu nikmat Allah yang kalau seluruh umat manusia berkumpul untuk mengembalikan arwah kita tidak akan pernah terjadi. Wa'afana fi ajsadina. Dan kita juga memuji Allah karena Allah lah yang memberikan afiah ke tubuh kita. Pagi hari ini kita sehat semuanya, jangan. Kita bisa bangun, beraktivitas, duduk di rumah Allah. Wa adzina lana bidzikrih. Dan nikmat Allah yang paling agung, Allah memperkenankan bagi kita untuk mengingatnya. Semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, terutama yang sepuh-sepuh di sini, sudah berapa lama kita hidup di muka bumi ini? Dan tinggal berapa tahun lagi waktu kita di sini? Kalau berapa umur kita, kita tahu. Tapi berapa yang tersisa? Wallahu a'lam. Orang Arab itu biasanya kalau tanya umur, dia tanya ibnu kam. Kalau sekarang kan berapa umurmu gitu ya. Dulu ibnu kam, engkau anak berapa gitu loh. Ibnu arba'in, 40 tahun. Ibnu khamsin, 50 tahun. Tapi sisa dari waktu kita, wallahu a'lam. Dalam tiap detik ada orang yang mati, tapi juga ada orang yang dilahirkan. Hari ini kalau kita melihat di rumah sakit yang ada di Indonesia ini, kita akan melihat fulan mati, tapi ternyata ada ruang bersalin yang di situ terus produksi jemaah, untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi ini. Jamaah rahimakumullah, yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, dengan umur yang sudah kita lewatin, apa sebenarnya yang sudah kita perbuat? Dulu ana punya teman dari Italia, di Medina ya. Dia kuliah di Madinah. Dia baru masuk Islam 2 tahun setengah kalau nggak salah. 2 tahun apa 2 tahun setengah lupa. Nama Islamnya Muhammad Yasin kalau salah dia. Dia sudah hafal 20 juz Al-Quran. Baru 2 tahun masuk Islam. Antum berapa umurnya? Di Islam ini berapa tahun? Makanya kadang-kadang kita berpikir, oh mungkin dia pinter Ustaz, dia pandai menghafal, dia ini itu. Oke, kalau dia pandai menghafal mungkin 2 tahun dapat 20 juz. Antum 20 tahun berapa juz dapatnya? Juz amma. Kalau dapat. Karena ada orang yang sampai mati umurnya 60 tahun juz amma pun enggak dapat. Apa bedanya umur antum sama umur dia? Apa masalahnya?
kadangkala masalahnya waktu kita enggak berkah. Ahibati fillah, kalau bicara waktu, wallah waktu ini mahal. Kadangkala ada orang yang ngundang ana, Ustaz, bisa Ustaz kajian Ustaz? Baru ini mungkin dua kemarin lah ada WA. Dia mengatakan, ana ada acara pernikahan atau ini sebutkan Ustaz bisa datang. Ana ngomong, ana belum jawab. Kalau dia bisa memberi ana waktunya, ana jalan. Tapi adakah manusia yang bisa memberikan waktu ke orang lain? Uang bisa antum. Ana butuh uang antum kasih, fadhol Ustaz. Butuh berapa? 1 juta, 1 juta. 2 juta, 2 juta. Tapi ketika ana mengatakan ana minta waktu 24 jam. Kasihkan waktu antum 24 jam buat ana, ana datang kajian. Jangan 24 jam, 5 menit antum enggak bisa berbagi waktu antum untuk orang lain. Tapi kalau uang bisa. Dan uang yang hilang mungkin antum balikin lagi lebih banyak. Tapi waktu yang berlalu, berapa antum akan keluarkan uang agar waktu itu kembali? Gak bisa, jangan. Orang yang berumur 40 tahun itu udah dikasih waktu banyak loh sama Allah. Allah menceritakan tentang penghuni neraka di surat Fatir, ya. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Penghuni neraka itu teriak-teriak minta dikeluarkan dari api neraka. Apa yang mereka inginkan? Kami ingin beramal saleh. Tidak seperti yang dulu kami kerjakan. Dia sadar. Tapi sudah ada neraka. Kalau sadar ketika umur 60 tahun masih punya waktu, dia masih hidup, dia masih bisa memperbaiki. Tapi kalau sudah mati dan berada di neraka, mereka teriak-teriak minta dikeluarkan dan ingin beramal soleh. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirku, bukankah kalian sudah dikasih waktu? Waktu. Bukankah kalian sudah dikasih umur? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Tapi orang enggak mau ingat gitu loh, dikasih waktu, dia menunda-nunda untuk beramal soleh. Punyalah orang-orang itu keinginan bertobat, berubah ada, tapi banyak yang mengatakan nanti. Insyaallah lah. Iya Ustaz, jazakallahu khair atas nasihatnya. Insyaallah Ustaz, saya akan mulai menghafal Quran insyaallah. Kapan? Nanti lah Ustaz insyaallah. Tahun depan? Enggak nambah satu surat pun. Artinya satu tahun 12 bulan 300 berapa hari? 300 berapa? Hitungannya siapa? Hitungannya hijriah jemaah. Ramadan ketemu Ramadan, paling enggak nambahlah satu surat. Satu ayat. Alhamdulillah, kalau tiap tahun satu ayat, umur 60 tahun berapa ayat? 60 ayat. Itu minimal lah jemaah. Ada tambahan dia seperti itu. Ahibati fillah, peringatan Allah datang. Para rasul diutus, kitab-kitab diturunkan. Para rasul dan nabi meninggal dunia. Mereka tidak meninggalkan harta. Tidak pula rumah dan tanah yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wala dirhaman." Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Waktu kita banyak dihabiskan untuk mencari emas dan perak. Dan tiap hari orang berangkat kerja cari apa?
cari fulus. Oh enggak Ustaz, ada yang kuliah. Baik, kuliah. Buat cari apa? Buat cari fulus juga. S2 buat apa? Ya cari fulus lah. Lanjut S3. Buat apa jemaah? Enggak lah Ustaz. Ada yang buat cari akhirat, semoga. Tapi Nabi alaihissalatu menjelaskan para nabi tidak mewariskan emas dan perak. Wa innama warathul ilma. Yang diwariskan para nabi itu ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Orang yang ngambil warisannya para nabi ini, oh itu orang yang mengambil keberuntungan yang besar sekali. Tapi warisan para nabi itu sering dikesampingkan. Karena kalau bicara ilmu, kelihatan dari mana orang itu berilmu apa tidak, jemaah? Dari mana? Dari jenggotnya. Masya Allah. Kadangkala ya, di masjid imamnya nggak ada, dilihat yang paling panjang jenggotnya. Padahal, ana cuma jenggotnya doang yang panjang. Juz amman hafal kata dia. Kan nggak kelihatan. Tapi kalau orang kaya kelihatan nggak? Apa orang berilmu bawa, kalau hafal 30 juz Quran bawa ijazah, saya 30 juz ya. Enggak ada, enggak bawa apa-apa dia. Tapi kalau orang kaya bisa menampakkan kekayaannya. Antum lihat sandalnya ya udah tahu. Oh, fulus. Padahal cuma sandalnya doang. Belum antum melihat jamnya dia keluarkan, Allahu Akbar. Itu 200 juta kalau enggak salah itu. Antum bisa menilai, tapi orang berilmu dari mana antum menilai? Jadi warisan nabi ini tersembunyi, jemaah. Baru bisa dibanggakan ketika maju ke depan, dan ternyata dosa dia banggakan. Orang yang ingin membanggakan ilmunya dosa. Tapi kalau orang kaya pakai baju bagus biasa enggak apa-apa, yang penting dia enggak sombong. Maka ahibati fillah, kita perlu merenungkan hari ini ya. Kenapa waktu kita kok kayaknya enggak berkah ya? Kenapa anak kita hafal juz amma baru umur 9 tahun? Saya umur 49 tahun enggak hafal-hafal. Ngomong sama anak, Masya Allah bagus nak, hafal kena. Masya Allah seneng bapak, bangga bapak. Anak yang lihat bangga-bangga tapi enggak ngafalin Quran. Sebagian kita mengatakan anak sudah terlambat Ustaz. Siapa yang ngomong terlambat? Apakah ada batas umur untuk menghafal Quran? Ada batas umur? Oh, antum sudah terlambat, sudah enggak boleh. Enggak ada jamaah. Tapi sebagian kita memang enggak berkah waktunya. Kita memang di zaman yang waktu itu enggak seperti dahulu. Bukan dahulu di masa orang tua kita ya. Dahulu di masa Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu yang menulis kitab Fathul Bari ya. Ada sebuah hadis yang ana akan bacakan, kemudian kita akan dengarkan komentar dari Al-Hafidz Ibnu Hajar yang dia meninggal insyaallah tahun 852 apa 51. Hadis yang riwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqumus sa'ah. Kiamat tidak akan terjadi hatta yuqbadul ilm. Sampai ilmu itu ditarik, digenggam. Wa takthur az-zalazil. Dan kiamat tidak akan terjadi sampai terjadi gempa bumi yang banyak. Katanya akan terjadi gempa bumi dahsyat. Iya. Kapan?
akan terjadi. Banyak, bukan gempa bumi biasa, banyak, kata Nabi SAW. Wa yataqarabu zaman, dan waktu menjadi dekat. Wa tadharul fitan, dan fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan akan muncul. Wa yakthurul haraj, dan akan banyak pembunuhan-pembunuhan. Tuh kita lihat, ilmu diangkat, gempa banyak terjadi yang seharusnya membuat orang sadar. Waktu semakin pendek, fitnah banyak, pembunuhan merajalela, dan harta melimpah ruah. Orang itu kalau banyak gempa yang membuat dia takut, dia kadang-kadang ingat sama akhirat. Tapi gimana ingat sama akhirat, fulus banyak. Akhirnya ingat sama dunia lagi. Orang itu kalau dengar keluarganya meninggal dunia ya, atau terjadi gempa bumi sebuah tempat, dia akhirnya jadi sama dunia ini meremehkan. Tapi ketika dia pulang kembali, hidup dengan kemewahan-kemewahan yang dilihat oleh matanya, dan sekarang kalau melihat harta jemaah, mau melihat kekayaan itu nggak perlu berangkat, kita meninggalkan tempat kita di handphone saja. Antum bisa melihat mobil dengan harga 400 miliar, masya Allah, mobil termahal di dunia. Antum bisa lihat, mau lihat apa lagi, sandal termahal di dunia, duduk antum, ya Allah, siapa yang beli ini? Itu fitnah. Dan ternyata uang memang melimpah ruah sekarang jemaah. Buktinya manusia membuat berbagai macam aksesoris yang gak ada harganya sebenarnya, tapi dibeli mahal oleh manusia. Tapi itu disebutkan waktu semakin pendek. Di hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah." Kiamat tidak akan terjadi hatta yataqaraba zaman, sampai masa itu mendekat. Pendek jadi. Fatakunu as-sanatu kasyahr. Satu tahun kayak satu bulan. Setahun seperti satu bulan. Wasyahru kal jumu'ah. Dan sebulan seperti sejumat. Bukan seminggu. Pada waktu Yahudi berkuasa, atau banyak orang Yahudi, maka ajaran mereka yang akan dipakai oleh masyarakat, mereka nyebutnya sesabtu. Yahudi itu sesabtu. Ketika Nasoro yang berkuasa, maka berganti dengan seminggu. Ketika umat Islam seperti buih di lautan, seminggu. Artinya mayoritas tidak bernilai sama sekali. Sampai hari ini kita menyebutnya seminggu. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutnya sejumat. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ke Jumat. Maka Nabi dalam hadis ini alaihi salatu wasallam menyebutkan wasyahru kal jumu'ah. Dan sebulan seperti sejumat. Antum kira-kira kalau sekarang ditanya, antum berapa lama di sini? Alhamdulillah sudah sejumat. Yesus Jumat. Aneh jadinya. Sesuatu yang bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diwariskan kepada para sahabat, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan kita membacakannya saat ini, jadi satu hal yang aneh. Ketika seorang mengatakan sejumat, betul hadisnya, wasyahru kal jumu'ah.
sebulan seperti satu Jumat. Watakunul watakunal jumu'atu kalyaum, sejumat seperti satu hari. Ya Allah, kok cepat ya? Apalagi kalau yang gajinya habis. Lah kok sudah habis ini? Tanggal berapa ini? Allah, padahal baru 3 hari udah habis. Kita merasakan jemaah. Wa yakuna al-yawm kas-sa'ah, sehari seperti sesaat. Sa'ah itu dulu enggak ada sejam ya. Ini hadis Nabi SAW. Seperti sesaat, satu hari toto habis sudah. Antum pagi hari umpamanya beraktivitas, sore ya Allah, wala satu halaman Quran ana baca. Wala satu halaman. Wala zikir petang ana baca, zikir pagi juga enggak baca tadi. Kok sepertinya waktu kita ini enggak berkah gitu semua. Kita enggak bisa melakukan aktivitas yang orang lain bisa kadangkala. Kenapa sama aku? Atau semua orang merasakan hal yang sama. Wa takuna sa'atu kadhirmati binnar. Sesaat itu seperti percikan api. Ahibati fillah, apa kata Ibnu Hajar? Beliau menjelaskan hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari tadi. Beliau mengatakan qad wujida fi zamanina hadha. Kata beliau, di zaman kita sudah kita rasakan. Beliau di abad ke-9 Hijriah, yakni 500 tahun yang lalu, beliau sudah merasakan. Beliau mengatakan kita melihat perjalanan waktu ini lebih cepat dibanding dengan generasi sebelum kita. Beliau mengatakan wal haq annal murad naz'ul barakah min kulli syai'. Beliau mengatakan yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah dicabutnya berkah dari segala sesuatu sampai dari waktu itu sendiri. Ya, ini termasuk tanda-tanda kiamat akan terjadi. Taib jamaah, waktu kita itu modal kita hidup. Orang hidup itu tidak dengan harta, tapi dengan waktu. Yang membuat waktu tidak berkah itu adalah kemaksiatan. Jadi ketika orang berbuat maksiat, maka ketahuilah waktu antum akan pergi tanpa antum sadari. Lalu antum di akhir malam atau sebelum tidur mengatakan, ya Allah, apa ketaatan yang aku lakukan hari ini? Ahibati fillah, bagaimana supaya waktu kita jadi berkah? Kalau kita tahu dosa membuat waktu kita enggak berkah, harta kita enggak berkah, anak-anak kita enggak berkah. Antum tahu ketika orang menikah doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Didoakan berkah, didoakan banyak anak-anaknya, dikasih harta yang berkah. Tapi kenapa kemudian kita merasakan keluarga kita enggak berkah, anak-anak kita enggak berkah, waktu kita pun enggak berkah? Ada masalah sama kita, dan kita sudah tahu penyebab utamanya adalah dosa. Agar waktu kita berkah, yang pertama, ya kita harus mengetahui bahwa waktu itu berharga. Banyak anak muda yang menghambur-hamburkan waktunya
untuk sesuatu yang tidak berguna. Apa penyebabnya? Dia tidak tahu dengan nilai itu waktu. Orang kalau tahu dengan nilai sesuatu barang, dia akan jaga. Contoh nih ya, ada orang dikasih tas, ibu-ibu dikasih, orang miskin dikasih tas sama satu orang, dia ngatakan jazakallah khair, makasih banyak, barakallahu fiik. Ya udah, tas itu dia taruh di rumahnya, dia nggak buka karena dia lihat mungkin modelnya nggak terlalu bagus. Ada tamu yang datang melihat tas itu di ruang tamu. Bu, kata dia, dapat dari mana tas ini? Oh, ada yang ngasih, seperti itu. Ibu tahu harganya berapa? Enggak lah. Jadi kasih orang anak taruh di sana. Bu, ini harganya 49 juta. Apa, kata dia? Baru dia ambil. Benar, kata dia. Ya Allah, langsung dia simpan. Banyak di antara kita yang tidak tahu dengan nilai waktu. Padahal Allah Azza wa Jal bersumpah berulang kali dengan waktu untuk menunjukkan nilai waktu ini mahal, dan waktu itu tidak bisa dibeli dengan waktu, dengan uang. Orang-orang barat beranggapan waktu itu adalah uang. Enggak. Uang bisa dicari, waktu enggak bisa dicari. Uang bisa dicari. Coba kita lihat firman Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan wal fajr, bersumpah dengan waktu fajar. Lewat fajar, wadduha, bersumpah dengan waktu duha. Allah. Selesai duha, kita ke asar, wal asr, demi waktu asar atau demi masa. Ternyata potongan-potongan waktu Allah bersumpah mengingatkan manusia, itulah modal hidup dirimu. Kau sekarang di waktu fajar, bentar lagi kau masuk waktu duha. Duha akan pergi, akan datang siang, kemudian engkau akan masuk ke waktu asar. Dan Allah mengatakan wal-lail, demi waktu malam. Idza yaghsha wan-nahar, idza tajalla, demi waktu siang. Ketika keluar itu matahari, muncul. Jamaah rahimakumullah. Namun memang antara harta sama waktu, orang milih mana? Jamaah, harta. Makanya orang siap lembur. Anu ya, overtime, overtime namanya. Overtime. Berapa gajinya? Sejamnya sekian. Iya, enggak apa-apa. Dia lihat fulus tuh. Waktunya dihargai sama uang. Dia lakukan itu. Karena ada yang menghargai dengan uang. Tapi ketika dia untuk membaca Al-Qur'an umpamanya, dapat apa baca Qur'an sih Ustaz? Dapat apa jamaah? Satu huruf dapat 10 kebaikan. Satu ayat seperti seekor onta. Oh, iya iya, jazakallah khair Ustaz. Tapi enggak di dunia, 10 itu enggak di dunia, onta itu enggak di dunia. Coba dia kalau baca Quran, wadduha, keluar onta. Masyaallah. Satu ayat satu ekor onta. Antum kira-kira bahagia enggak? Kalau satu ayat keluar satu ekor onta. Antum mau taruh di mana? Bayangin sekarang, antum mau taruh di mana? Betul loh, Nabi SAW menyebutkan bahwa saya membaca satu ayat itu lebih baik dari seekor onta. Dua ayat lebih baik dari dua ekor onta. Kalau ontanya diberikan di dunia, apa gunanya buat antum? Tak ada jamaah. Karena kita tahu dunia ini akan kita tinggalkan. Dan dunia ini tempat kita bekerja, berusaha.
Kalau Allah berikan dengan setiap ayat Al-Quran itu, ya kalau onta sulit saya memang Ustaz ya. Tapi coba fulus Ustaz. Kalau satu ayat 100 ribu, kira-kira orang akan rajin baca Quran enggak? Ketika orang rajin baca Al-Quran, apa yang terjadi dengan kehidupan ini? Negara tutup coba. Negara tutup. Antum pikir yang jadi anggota DPR cari apa? Kalau udah baca Quran satu ayat dapat pulus, ada apa dia jadi anggota DPR? Enggak, sudah ada baca Quran. Antum akan lihat semua toko tutup. Antum mau beli, mau ngisi BBM, kira-kira ada orang di SPBU? Antum ke toko mau beli gas, Pak, beli gas, Pak. Kata dia, gas enggak, enggak jualan gas saya. Kata dia, loh, fulus, kata dia. Oh, fulus. Saya baca Quran, fulus keluar. Maka kenapa Allah tidak jadikan pahala itu di dunia, jemaah? Karena kehidupan ini harus berjalan, jemaah. Ini tempat ujian, tempat orang beramal. Allah enggak jadikan uang sebagai balasannya di sini. Apa gunanya balasan Allah kasih uang di dunia lalu antum mati dan meninggalkan uang tersebut? Dan kita lihat orang-orang kaya pada mati meninggalkan hartanya. Makanya banyak orang menilai semua dengan harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai untuk mensyukurinya, lupa untuk memanfaatkannya, sehingga dua nikmat ini jadi enggak berkah. Yang pertama apa? As-siha, kesehatan. Apa bahasa Indonesia kesehatan? Bahasa Arab sehat itu ya, yang jadi bahasa Indonesia sehat. Kata Nabi SAW, kesehatan. Orang sekarang gak apa-apa sakit asal dapat fulus. Makanya dia kerja sampai capek, sampai lelah jemaah ya. Kadang kalah demi uang. Padahal nikmat sehatmu lebih berharga daripada uang jemaah. Ada teman di Surabaya, dia punya sohib dari kota Ana, berobat ke Singapura. Baru 2 pekan di Singapura, sudah habis 10M. Tapi masih sakit jemaah. Padahal sebagian kita sampai mati enggak dapat 10M. Dia cuma 2 pekan habis 10M. Antum milih mana sekarang? Punya 10M sakit atau enggak punya 10M tapi sehat? Bagaimana Ustaz? 10M sehat. Itulah manusia. Makanya kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Tetap fulus. Benar dia fulus. Kasih sehat sama Allah, ya sehat sama fulus. Kalau sehat doang enggak ada fulus, sakit. As-sehat, yang pertama kesehatan, itu nikmat ya, mah. Yang kedua, al-faragh, waktu luang. Jadi pengangguran itu nikmat apa bukan? Nikmat, jemaah. Nikmat loh jemaah. Antum lihat ya, orang ketika nganggur, ya Allah ana ini nganggur, enggak ada kerjaan ini itu. Dikasih pekerjaan, ya Allah ana ini sibuk, ini loh. Antum dulu nganggur, ngeluh. Sekarang kasih kerjaan, ngeluh. Maunya apa? Maunya apa harusnya? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang diciptakan suka berkeluh kesah. Sehat ini nikmat yang tidak bisa diganti sama harta. Tadi 10M keluar tetap sakit. Dan berapa banyak orang yang harus cuci darah. Kaya raya cuci darah, nggak ada gunanya hartanya. Dia mau beli ginjalnya orang, mungkin bisa dia beli. Apakah dia kemudian nanti sembuh? Ya tetap dia nunggu sakit.
dia nunggu sakit. Ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang tidak bisa dengan uangnya itu hilang semuanya. Maka tolong syukuri nikmat sehat, jemaah. Urusan harta, yang penting bisa makan. Antum kalau kepalanya masih bisa goyang, sehat berarti. Dan masih punya rizki. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana mu'afan fi jasadih au man kana aminan fi sirbih. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, wallah Indonesia ini aman, jemaah. Aman sekali. Ada cerita orang Amerika kuliah di Surabaya waktu itu. Iya, atau mengadakan penelitian di Surabaya. Kayaknya bukan Surabaya ya, Ma. Jogja. Kemudian keluar malam, yang dia berteman dengan satu orang Indonesia. Malam itu diajak keluar untuk makan malam. Mungkin naik motor apa, kata dia. Seperti itu. Orang ini, loh, aman tadi sini, kata dia. Keluar malam perempuan dua keliling, kata dia, loh, Indonesia ini aman, kata dia. Karena di tempat lain enggak aman. Perempuan keluar sendirian malam hari. Auzubillah. Walaupun sekarang di Indonesia sudah muncul begal. Ini menunjukkan nikmat aman kita mulai dicabut sama Allah Azza wa Jalla. Barang siapa merasa aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadih, sehat badannya, indahu qutu yaumihi, dia punya yang dia makan hari itu. Hari itu, jemaah. Sehari sebenarnya kita butuh makan berapa kali? Berapa kali kita butuh makan? Butuh, ya. Kalau mau mah bisa 7 kali kita makan. Butuh makan itu kita bisa hidup seharian. 2 kali? Kalau sekali mati dia? Oh enggak, sekali cukup. Dia kan enggak mati. Artinya kalau dia bisa makan sekali aja hari itu, aman. Kemudian sehat badannya, apa kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahu dunya bihadha firiha, dunia dan isinya ini seakan-akan diantarkan ke tempat dia, jemaah. Cuma kita kan gak bersyukur. Itu yang membuat harta kita gak berkah, kesehatan kita gak berkah, waktu luang kita gak berkah. Makanya kalau ada orang nganggur, seharusnya dia manfaatkan itu waktu. Kenapa pada hari kiamat antum akan ditanya, jemaah, tentang waktu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba, telapak kaki hamba itu tidak akan bergeser pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba'i khisal, sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan buat apa. Hitungan umur itu hitungan detik. Makanya ketika orang dicabut nyawanya, dia minta diundur, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau engkau undur umurku sedikit sekali, mau apa dia? Fa'asoddaq, dia mau sodakoh. Karena dia tahu sodakoh ini amalan yang paling cepat dilakukan. Tadi ada kencereng lewat. Ada kotak lewat tadi? Udah lewat? Sampai mana? Jamal, sampai mana? Oh, sampai situ. Nggak dikelilingin lagi. Artinya ketika dia mau sedekah, apakah dia perlu wudhu? Aduh, wudhu dulu nggak ada. Apakah dia perlu menghadap kiblat? Apakah dia perlu berdiri? Nggak ada. Tiduran sekarang orang tinggal pegang handphone. Sedekah 100.000, nggak sampai 1 menit bisa antum sedekah. Ya, waktu, hitungan waktu, antum akan ditanya tentang umur antum sejak baligh sampai mati. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an syababihi fima abla,
Antum akan ditanya waktu muda, waktu masih sehat badannya, waktu masih semangat. Orang anak muda itu beda sama orang tua. Makanya kalau orang tua, ya biasanya orang-orang kalau sudah pensiun kemana dia? Masjid. Makanya kadang-kadang kita lihat masjid isinya tua-tua. Ya Allah, ini nunggu mati semua ini. Jangan lupa yang sudah tua, antum akan ditanya tentang masa muda. Masa mudanya waktu itu waktu yang spesial. Jadi kalau antum tua sudah bertobat, alhamdulillah, tapi siapkan jawaban untuk masa muda. Ngapain aja dulu ana waktu muda? Kalau ternyata diisi dengan kemaksiatan, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang tua itu kepingin masa mudanya balik. Dia ngeliat anak muda jalannya cepat, bisa lari, bisa moving sana sini. Laita syababa yaudu yauman, kata dia. Kalau bisa masa muda itu balik ya, dia akan keluarkan hartanya untuk mengembalikan masa itu. Udah selesai. Yang perlu dilakukan yang sudah tua, hendaklah dia mempersiapkan jawaban. Yang masih muda, muda itu umur berapa jemaah? 6. Muda itu umur berapa? 20 muda, 21 udah tua gitu. Sejak balik sampai umur 40 tahun itu muda. Makanya ada seorang dokter ngomong, kalau sudah umur 40 tahun itu makan gak pakai perut lah, udah gak pakai mulut lagi gitu. Orang umur 40 tahun kata dokter makan gak pakai mulut, pakai apa? Pakai akal sudah. Dia sudah mulai menghitung kolesterol ini, aduh asam urat yang ini, aduh gula, astagfirullah, udah gak makanan sudah. Udah gak muda memang. Jadi yang akan ditanya antum lihat, yang umurnya belum 40 tahun, kesempatan untuk memperbaiki. Yang sudah lewat 40 tahun, perbanyak tobat. Karena masa mudanya udah lewat. Masa mudanya lewat, gak bisa diperbaiki, tapi pertanyaan tetap akan diberikan. Akan ditanya an syababihi, kemana aja waktu muda itu? Wa an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dia akan ditanya tentang harta, dari mana dan kemana. Dan akan ditanya tentang ilmunya, apa yang dia gunakan, digunakan buat apa ilmunya tersebut. Taib ahibati fillah. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui nilai waktu, agar waktu kita berkah, ya udah, jangan hidup dengan masa lalu. Karena kesedihan itu membuat orang gak produktif. Ada orang yang menyesal, iya Ustaz, dulu ana ini itu, memang dulu ana waktu muda gak baca Al-Quran, gak belajar Al-Quran, gak menghafal Al-Quran. Iya sudah selesai dulu, sekarang antum mau ngapain? Mau hidup di masa lalu? Enggak, perbaiki sekarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan untuk yang akan datang dan kesedihan untuk masa lalu. Karena dua penyakit ini membuat orang tidak produktif. Waktunya enggak berkah jadinya dia. Ditinggal mati orang yang dia cintai, enggak bisa move on. Ditinggal mati sama anaknya, dia lihat baju anaknya, Allah, kata dia, anak kebayang. Oke, jangan lama-lama, waktumu mahal. Matahari tetap berputar. Seorang ibu kadangkala lupa dengan kewajibannya berkhidmat kepada suami. Udah selesai, yang pergi biarlah pergi. Engkau sekarang berusaha untuk yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, memperbanyak ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mau berkah waktunya. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, apa yang Allah akan berikan? Lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh.
Kata Allah, kami akan bukakan buat dia berkah-berkah langit dan berkah-berkah bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan, tidak mau beriman, tidak mau bertakwa. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akhirnya Allah Azza wa Jalla memberikan hukuman kepada orang-orang disebabkan amal perbuatan mereka. Apa dispenser habis airnya? Oh. Baik, yang keempat, berdoa. Antum minta sama Allah supaya diberkahi waktu antum. Ketika melihat orang lain, ya Allah, dia sudah hafal satu juz, anak kok belum, ya Allah. Dia bisa datang kajian, kenapa anak enggak bisa datang kajian? Dia bisa di soft pertama Jumatan, anak enggak pernah soft pertama Jumatan dari lahir sampai mati. Antum lihat, ada orang yang masya Allah selalu pulang dulu dan terakhir datang kalau Jumatan. Datang dia berdiri karena sudah habis tempat duduknya. Dia memandang khotibnya, kok gak selesai-selesai khotibnya, padahal dia baru datang ya mah. Ini yang dari tadi di soft awal gak dia perhatikan, bahkan gak ada ketertarikan untuk menjadi mereka. Maka di sini ada orang-orang yang gak pernah berdoa supaya diberkahi waktunya, karena memang dia gak tertarik. Dia tertarik sama fulus saja. Dia kalau ngelihat orang fulus, ya Allah, urzukna ya Allah. Ngelihat orang di soft pertama, lainlah, dia kan memang orang-orang garis keras. Subhanallah, jemaah. Maka ini perlu jemaah, teman-teman kita ajarin doa. Kau doa lah supaya diberkahin waktunya. Kenapa engkau selama hidup enggak pernah soft pertama? Ana insyaallah yakin ya, yang ada di sini enggak pernah telat Jumatan. Semoga seperti itu. Karena yang telat Jumatan tidak datang kajian subuh, jemaah. Karena Jumatan aja telat, apalagi subuh dia mau datang gitu kan. Sholat yang paling berat buat orang munafikin itu sholat isya dan subuh, itu paling berat buat mereka. Maka perbanyak doa untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberkahin waktu antum. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kemudian yang kelima, membaca Al-Qur'an. Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi walitadzakkara ulul albab. Ini kitab, kata Allah, yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Berkah untuk segalanya jemaah. Orang yang baca Quran, Quran itu syifa, penyembuh. Orang sakit pun dibacain Quran sembuh. Orang galau pun baca Quran, insyaallah hilang kegalauannya. Dan ternyata Al-Quran penuh dengan berkah dan sudah dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu. Maka antum kau ngelihat, kenapa Imam Syafi'i kok bisa Ramadan khatam 60 kali? Kok bisa ya? Saya umur 60 tahun belum 60 kali, Ustaz. Ini sebulan 60 kali. Karena ketika orang baca Quran, Allah berkahi waktunya. Sebagian salafus saleh mengatakan, kullama zada hizbi minal Quran. Setiap bertambah hizibku ya, bacaanku dengan Al-Quran itu, zadatil barakah fi waqti. Aku lihat waktu tambah berkah. Walaziltu azid. Aku terus nambah bacaan Quranku sehingga sehari dia baca 10 juz. Kita kan kadangkala berpikir enggak punya waktu untuk baca Quran. Loh, baca Quran itu untuk nambah waktu. Jadi kalau antum ngomong, anak lagi enggak punya waktu, antum baca nih, punya waktu antum insyaallah. Antum baca. Baru satu halaman, HP-nya bunyi, ininya bunyi, itunya bunyi. Ahibbati fillah. Maka perbanyak baca Quran. Paling tidak satu hari satu ayat. Oh, satu ayat sehat, bisalah. Kira-kira antum kalau satu ayat sehari berapa tahun khatam? Sama artinya ya, baca sama artinya. Karena berkah itu ada di tadabburnya juga. Kalau satu hari satu ayat berapa tahun khatam? Hitung jemaah. Berapa tahun kira-kira Ustaz? Kira-kira 20 tahun lah. Iya lah.
20 tahun. Karena Al-Quran itu 6.600 ayat kira-kira. Ya, 20 tahun hatam. Karena ada muslim yang sampai 20 tahun juga enggak hatam Quran dia. Padahal seharusnya dia bisa baca tiap hari satu ayat. Antum bisa tambah satu halaman. Dan antum lihat berkah waktu antum. Berkahnya dari mana? Kan waktunya tetap 24 jam, Ustaz. Sama dengan orang lain. Enggak ada orang yang 25 jam waktunya atau 26 jam waktunya, enggak ada. Berkahnya itu, pekerjaan-pekerjaan antum akan dipermudah sama Allah menyelesaikannya. Ana punya kawan mempraktekkan benar. Dia mengatakan, Ustaz, sejak ana rutin baca Quran, kerjaan ana yang biasanya ana kerjakan 3 hari, Ustaz, sehari selesai, Ustaz. Kenapa? Karena dia diberkahi sama Allah Azza wa Jalla, dimudahkan urusannya. Kemudian yang keenam, jangan membuang-buang waktu untuk yang tidak berguna. Sekarang ini banyak perampok waktu. Dulu para ulama itu, ya para ulama ini menghormatin tamu ya mereka. Tapi mereka kadangkala capek dengan orang yang suka bertamu ke rumahnya. Kenapa? Karena mereka disebut lususul waqt, pencuri-pencuri waktu. Duduk ngapain? Ngobrol aja. Cerita sana, cerita sini. 1 jam. Coba baca Quran 1 jam. 5 menit berhenti. Capek. Tapi buat ngobrol jemaah. Apalagi sekarang dengan banyaknya kafe-kafe. Orang di kafe itu cuma beli kopi. Kopi. Sama biskuit. Ngobrol. 3 jam. Ana ngomong Masya Allah ya. Ini kalau dia ngajar di kelas 3 jam, kayaknya muridnya sudah pulang semuanya. Tapi mereka berdua tetap asik. Dan sekarang pencuri waktu itu adalah handphone. Banyak orang menghabiskan waktu dengan handphonenya lebih banyak daripada sama istri dan anaknya. Sampai ada karikatur ya, seorang istri melihat suaminya sedang sibuk dengan handphonenya ya. Sampai istri itu ngomong, "Ya Allah, andai kata aku sebuah handphone." Kata istrinya, "Andai kata aku sebuah handphone." Apa kata suaminya? "Oh, zen. Tiap tahun ganti aku handphone." Karena dia tiap tahun ganti handphone memang. Kalau itu kayak handphone anda ganti. Astagfirullah ya. Ada suami-suami yang seperti itu jemaah. Maka tolong ingat, supaya berkah waktu antum, habiskan waktu sama keluarga, diberkahi. Habiskan waktu sama anak, duduk sama anak, bermain sama anak, insyaallah akan diberkahi waktunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Kalau ngobrol ba'dal maghrib, ada waktu yang mengingatkan. Apa? Isya. Tapi kalau ngobrol ba'dal isya, siapa yang ingatkan antum? Kok enggak azan-azan ya? Nunggu subuh ya. Antara isya sama subuh, maka dilarang sama Nabi SAW. Dibenci, ngobrol ba'dal isya itu dibenci. Dan memang juga yang membuat waktu enggak berkah itu jamaah, listrik ini. Kenapa? Orang dulu itu ba'dal isya tidur. Tidur. Antum mau lihat kampung-kampung, anak pernah ke satu daerah enggak ada listriknya ya. Itu ba'dal isya sepi. Tapi jam 3 ramai kampung itu jam. Jam 3 bangun semua sudah pada sholat malam, pada ini itu macam-macam. Tapi sekarang orang enggak dengan adanya listrik, dia nonton TV. Subhanallah. Dulu orang nonton TV itu masih satu channel. TVRI. Lihat-lihat, aduh gak menarik. Matikan sudah tidur ya. Kemudian muncul TVRI, SCTV, apa. Tapi gantinya masih pakai tangan ya mah. Maju ke depan, cret, mundur. Maju ke depan, cret. Sehat masih, ada gerakan. Sampai waktu channelnya banyak, duduk, cret. Gak menarik, cret, gak menarik. Sampai 60 channel gak menarik, mulai dari pertama lagi. Terus ya mah. Itu termasuk ya pencuri-pencuri waktu kita.
Maka tolong jangan buang-buang waktu kita. Lalu yang ketujuh, mengurangi tidur, khususnya tidur ba'da subuh, apalagi tidur pas kajian. Ini datang kajian udah kurangi tidur jamaah habis subuh itu. Kenapa kok habis subuh khususnya? Karena Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu pagi hari mereka. Makanya kalau kita lihat pagi hari itu semuanya beraktivitas, mulai ayam yang berkokok, bahkan ayam berkokok sebelum pagi jamaah sudah beraktivitas. Orang dulu itu kalau ngasih tahu anaknya mengatakan, ayo nak jangan tidur habis subuh, nanti rizkimu dipatok ayam. Ayam sudah kerja kemana-mana, kok tidur? Maka usahakan jangan tidur habis subuh. Kalau mau tidur, habis matahari terbit. Kau capek mungkin ya, capek Ustaz. Ya sudahlah, habis subuh. Nabi SAW itu hampir tidak pernah meninggalkan tempat sholatnya habis subuh, kecuali matahari terbit. Duduk beliau habis subuh, berzikir. Maka kita kalau memang waktunya kosong, udah duduk berzikir, baca Quran sampai matahari terbit. Apalagi bisa sholat syuruk umpamanya ya. Masya Allah, ini sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jal. Ahibati filah, itulah beberapa hal yang dapat membuat waktu kita berkah insya Allah. Dan kita perlu memanage waktu kita. Kalau bisa sebelum tidur, antum sudah mulai mengatur, besok aku mau ngapain, besok aku satu jam aku habiskan baca Quran, umumnya seperti itu. Tapi kalau cuma ngomong satu jam, antum gak tahu kapan meletakkan jam itu, akhirnya sampai malam gak baca Quran. Antum harus pastikan, enggak, ba'dal asr aku mau baca Quran. Makanya para masyayikh itu, mereka orang-orang yang baik jemaah, baik sekali mereka. Tapi kalau urusan waktu mereka disiplin. Ada seorang syekh, Syekh Ibn Uzaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau itu kalau habis subuh pulang dari masjid jalan kaki. Ini penting juga. Kita itu sudah enggak sehat lagi gaya hidupnya, karena semua pakai motor, pakai. Beliau jalan kaki kira-kira 1 kilo dari rumahnya. Anak ingat, kita ikut dari masjidnya sampai ke rumahnya. Disitulah beliau memberikan waktu untuk bertanya kepada orang-orang itu. Ketika beliau sampai pintu rumahnya, subhanallah, pada waktu itu ada satu orang dari Madinah. Beliau tinggal di Unaiza, di Qasim sana. Ini dari Madinah datang mau bertanya tentang masalah tolak. Dia mengatakan, Syekh, ana mau tanya, Syekh, katanya, ana datang dari Madinah. Kata Syekh, ana rajul nizami, aku orang yang disiplin. Sampai rumah enggak ada pertanyaan, kata Syekh. Tapi ana datang dari Madinah, Syekh. Dia nyebutkan itu. Orang ini tidak menghargai Syekh. Syekh itu melihat kepada orang ini, ana yang nyuruh engkau datang ke sini? Enggak, Syekh. Temuin ana habis asar nanti di masjid. Jadi kita perlu disiplin jamaah. Kalau enggak, waktu kita amburadul. Kita pun sampai rumah, kita sudah punya kegiatan. Oh, anak sampai rumah, sudah waktunya keluarga. Maka ya terus terang, kadangkala anak ini berat kalau ada tamu mau datang ke rumah, ke Jember sana. Anak sudah keliling kemana-mana, sampai rumah ada tamu lagi. Siapa yang komplain? Istri sama anak-anak, bang. Kita kapan waktunya? Engkau weekend keluar kota, hari-hari kerja engkau ngajar, pulang ke rumah tamu datang. Allahu Akbar. Sampai kadang-kadang kepingin pindah rumah, jemaah. Itu Syekh bin Uthaymin. Beliau mengatakan kalau sudah sampai enggak ada pertanyaan. Karena beliau tahu ini waktunya sudah waktunya keluarga. Tapi sekarang pun kita kadang-kadang di rumah dengan handphone lupa dengan waktu keluarga kita. Syekh Abdul Razzaq, subhanallah, hafizahullahu ta'ala. Beliau bagaimana disiplinnya jemaah dengan waktu itu. Beliau kadang-kala habis subuh, beliau zikir. Ada orang yang mau salaman, yang mau tanya ini itu, mau ngobrol, saya tunggu sebentar ya. Beliau mau menyelesaikan zikirnya dulu. Artinya engkau mau ngambil waktuku, di sini aku punya waktu sedang berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan beliau juga masya Allah,
ketika mahasiswa bimbingan, ya bimbingan disertasi umpamanya, ketika telat beliau tinggal. Mamai jadi jam 9, beliau tunggu. Ini cerita teman-teman yang dalam bimbingan beliau ya. Jam 9 nggak datang nih, datang jam 9 lewat 5, sama Syekh ditunggu. Ketika dia datang, Syekh mengatakan, engkau telat 5 menit, ditinggal. Waktu itu mahal, mahal waktu itu. Ingat kalau uang bisa dicari, tapi kita kehilangan waktu 1 jam, di mana kita dapat gantinya? Nggak ada. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Masya Allah, ini ada pertanyaan yang udah masuk. Ustaz, saya datang kajiannya telat. Apakah sudah termasuk ikut kajian full? Karena sudah dari semalaman diniatkan, Ustaz. Apakah dapat pahala? Kalau bicara pahala, ketahuilah bahwasanya berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar gara-gara niat. Dan berapa banyak amalan yang besar jadi remeh gara-gara niatnya. Jadi kalau niat antum ikhlas lillahi ta'ala, kemudian antum mungkin telat bangunnya, kemudian datang ke sini juga telat, insya Allah ditulis. Dan subhanallah jemaah, orang-orang yang datang ke majelis ilmu itu, ketika mereka bubar, akan dikatakan kepada mereka, kumu maghfuran lakum, kalian silahkan pulang semuanya, diampuni dosa-dosa kalian semuanya. Subhanallah jemaah. Maka insya Allah, Allah akan tetap berikan pahala kepada antum. Dan doa, Rabbana taqabbal minna, minta ya Allah terimalah dari kami ya Allah. Allah itu syakur jemaah, Allah itu sangat pandai mensyukuri. Apa makna syakur? Amalan dikit Allah kasih banyak pahalanya. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah berburuk sangka sama Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, anak ingin bertanya, kalau lagi khawatir dan galau, baca surat apa ya Ustaz? Syukran. Nah jemaah, kalau kita membaca Al-Quran, kita tahu Quran ini semuanya kalamullah tabaraka wa ta'ala, tapi secara fadilahnya berbeda-beda. Kalau bicara surat yang paling mulia adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kalau bicara ayat yang paling agung, ayat kursi. Qul huwallahu ahad tidak sama dengan tabbat yada abi lahabi watab. Sama-sama kalamullah, tapi mereka secara fadilah berbeda. Maka kalau antum tanya baca surat apa, maka bacalah Al-Fatihah. Karena itu surat yang paling mulia. Baca sama artinya, baca lagi sama artinya. Berapa kali baca terserah, antum baca lagi. Terus baca sama artinya, baca tafsirnya. Karena di situ ada permohonan, di situ ada pernyataan, dan ada permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau surat-surat yang lainnya, ada surat-surat yang membuat kita jadi ingat dengan hakikat kehidupan ini jemaah. Seperti surat Ar-Rahman ya. Kita jadi ingat dengan nikmat Allah yang Allah berikan. Silakan dibaca. Apa ciri-ciri orang yang waktunya diberkahi, khususnya seorang ayah bagi keluarganya? Ya, dalam waktu yang sama dia lebih produktif daripada yang lain. Buat seorang ayah, dia masih bisa bermain sama anak-anaknya. Jadi permainan seorang suami bersama keluarganya itu termasuk yang bukan perbuatan sia-sia jemaah. Bukan perbuatan sia-sia. Banyak permainan-permainan kita yang perbuatan sia-sia, enggak dapat pahala kita. Tapi muda'abatur rajuli li ahli, keluarga seorang laki-laki bermain sama keluarganya, sama anak-anaknya, itu bukan sia-sia. Jadi kalau ada seorang ayah yang masih bisa ngobrol sama istrinya,
masih bisa mendengarkan curhatan anaknya, masih bisa makan bareng sama anak-anaknya, masih bisa baca Al-Quran di ayah di rumahnya, baca zikir, masih bisa sholat qobliyah ba'diyah, sholat sunnah di rumahnya, insya Allah waktunya berkah. Ingat, sholat sunnah lebih utama di mana? Di rumah. Jadi kalau ayah ini berangkat ke masjid setelah qobliyah, kalau masjidnya komatnya gak cepat ya mah. Soalnya ada sebagian masjid, masya Allah, kalau antum gak berangkat waktu adzan, gak ada qobliyah antum. Bahkan sampai masjid tasyahud akhir sudah. Hanya masjid-masjid yang kayak gitu gitu loh. Tapi ba'diyahnya kan tetap bisa di rumah gitu loh. Itu insya Allah menunjukkan waktu orang itu berkah. Dia bisa melakukan aktivitas yang produktif, yang bermanfaat ya. Bagaimana agar kita tetap bekerja namun tetap berkah? Ketika Allah Azza wa Jal menyuruh kita mencari rizki di surat Al-Jumu'ah, selesai surat Jumat, apa kata Allah? فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kata Allah, kalau selesai solat, silakan kalian bertebaran di muka bumi ini. Ngapain? Kerja. Kerjalah. Cari fulus. Niatnya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, bukan niat untuk memperkaya diri dan berbangga-bangga. Hati-hati dengan niat itu. Kemudian kata Allah, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Jadi yakin yang sedang dicari ini karunia Allah Azza wa Jalla. Karena sebagian orang berpikir rizki itu karena kerja keras dia, rizki itu karena ilmu dia, karena jabatan dia. Enggak, rizki itu karena Allah yang kasih. Kalau Allah enggak kasih, walaupun antum berupaya sekuat tenaga, enggak ada. Berapa banyak orang yang di PHK tapi ternyata masih bisa hidup karena rizki dia bukan dari kantor dia, Allah yang kasih. Terus kata Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalian ingatlah Allah yang banyak. Jadi zikir itu bukan hanya selesai sholat. Bahkan di ayat ini, ketika mereka bertebaran di muka bumi, maka zikirlah ketika di tempat kerja, zikirlah ketika naik motor, naik kendaraan, selalu menyebut nama Allah, baca doa naik kendaraan, nanti masuk toilet pun baca doa, masuk toilet, keluar toilet baca doa, keluar masuk rumah baca doa, sebelum tidur baca doa, pakai baju baca doa, pokoknya apapun yang antum kerjakan senantiasa mengingat Allah Azza wa Jal. Karena zikrullah ini juga gak perlu keluar energi yang besar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Baca la haula wa la quwata illa billah. Antum merasakan ketika antum dawamkan ini zikir sebagaimana perintah Allah Azza wa Jal, antum akan merasakan berkah di hidup antum, di waktu antum, di harta antum, di keluarga antum. Dan terakhir, antum akan bahagia. Bahagia. Pulang ke rumah, gak bawa fulus. Ditanya sama istrinya, bang, mana fulusnya? Ya Allah, belum dikasih sama Allah. Insyaallah istrinya akan nerima. Tapi kalau antum di luar jarang zikir, sampai rumah antum ngomong, ditanya sama istri, bang, mana fulusnya? Ya, aku kan cuma berusaha. Besok gue cerai istrinya, udah jadi. Jadi perbanyak zikir, cuma perbanyak zikir dan ajak keluarga untuk berzikir. Semoga Allah selalu memberkati waktu Ustaz. Amin. Mohon izin bertanya. Sekarang ini sepak bola Indonesia lagi naik daun. Naik ke daun yang mana ini, jemaah? Ada seorang yang selalu memantau sepak bola Muslim dan selalu menonton apapun dari berita bola sampai satu persatu pemain dikipuin. Apakah ini termasuk buang waktu sia-sia? Syukran jazakallah khairan.
Orang yang suka nonton bola itu fulusnya nambah enggak, Jam? Kita bicara dari fulus dulu. Ana alhamdulillah kalau nonton bola itu rekening ana tambah banyak fulusnya, insyaallah. Enggak. Nonton bola juga keluar fulus. Apalagi yang sampai terbang sana, terbang sini ya. Mereka nonton bola. Kalau bicara termasuk membuang-buang waktu, kayaknya enggak perlu ditanya. Karena memang waktunya dia buang. Kecuali alhamdulillah Ustaz, sejak ana nonton bola, sholat malam ana itu jadi 11 rakaat. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti kan ada motivasi dia. Jadi nonton bola, atau dia sama ana sejak nonton bola, alhamdulillah kolesterol ana turun Ustaz. Yang kolesterolnya turun itu pemain bola, bukan penonton bola gitu loh. Ya, kalau bicara membuang-buang waktu, maka seorang muslim, kata Nabi SAW, ya orang Islam ini tingkatannya beda-beda. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bentuk kebaikan Islam seseorang, nilainya bagus nih orang ini, adalah dia meninggalkan sesuatu yang enggak ada gunanya buat dia. Enggak ada gunanya buat dia. Kalau bicara nonton bola, boleh-boleh aja. Tapi hal yang mubah kalau kebanyakan, jadi berbahaya buat dirimu. Jadi setan itu, jemaah. Nih, buat teman-teman yang sudah ngaji ya. Setan itu selalu ingin membuat orang itu berbuat kesyirikan. Ketika tidak berbuat kesyirikan, maka akan digoda bagaimana dia melakukan bid'ah. Apalagi kalau sudah bid'ahnya bid'ah keyakinan. Antum tahu siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Mulja. Dia muslim juga, taat. Tapi bagaimana setan berhasil membuat dia menyimpang di pemikirannya, di akidahnya. Dia bunuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketika dia tidak bisa, bagaimana orang ini melakukan dosa-dosa besar. Ketika dosa-dosa besar dia enggak pernah melakukan, bahkan dia berlindung kepada Allah dari dosa besar, maka setan akan membuat orang ini melakukan dosa-dosa kecil. Dan biasanya orang kalau sudah ngaji itu pinter. Pinter apa? Pinter membedakan mana dosa besar, dosa kecil. Dia ngeliat, oh dosa kecil, istighfar cukup. Iya, dosa besar lah, na'udzubillah. Setannya berhasil. Padahal bagaimanapun itu tetap dosa. Dan dosa kecil kalau terus dilakukan, ya akan jadi banyak. Ketika orang ini Masya Allah, tetap dosa dia tinggalkan, sampai kecil-kecil pun dia berusaha untuk menghindarinya. Maka yang kelima akan menggoda orang ini, bagaimana meninggalkan yang afdol. Bukan dosa, enggak dosa, tapi ada dua amalan, yang satu afdol dia tinggalkan. Nanti terus yang terakhir, kalau enggak bisa, bagaimana orang ini memperbanyak hal-hal yang mubah. Mubah aja. Enggak dosa, enggak dilarang sama agama, tapi dia sudah menghambur-hamburkan waktunya sehingga orang ini tidak bertambah derajatnya di sisi Allah Azza wa Jal. Karena dia hanya melakukan yang wajib-wajib saja, yang sunnah dia sudah enggak kerjakan, bahkan dia memperbanyak hal-hal yang mubah. Maka tolong, kita perlu merem diri kita. Perlu bertanya, anak kalau nonton bola ini, kecuali orang ini enggak, Ustaz. Waktu ana nonton bola, ana samakan dengan waktu ana baca Quran. Masya Allah. Atau enggak, Ustaz. Waktu nonton bola, ana itu zikir terus, Ustaz. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil lihat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya cuma lisannya doang yang berzikir. Maka tolong perlu direm. Kalau antum kepingin kepo, kepoin tuh para nabi. Gimana sih Nabi Adam? Aku kok enggak pernah dengar ceritanya Nabi Adam ya. Itu kalau mau kepo, kepoin Nabi Musa, gimana perjuangan Nabi Musa. Kita kadang ngepoin orang, jadi followernya orang yang antum gak ada manfaat sama sekali. Siapa yang jadi followernya Ronaldo di sini? Angkat tangan. Gak ada. Messi. Jadi ada orang yang lihat Ronaldo pergi ke sini, apa manfaatnya gitu loh. Apakah boleh seorang perempuan pergi jauh untuk menuntut ilmu tanpa mahram, tetapi bersama teman-teman sesama perempuan?
Kalau pergi jauh, maka perlu dilihat apabila itu termasuk dalam safar, maka kita tahu bukan hanya menuntut ilmu. Pergi apapun yang namanya safar bagi perempuan harus ada mahramnya. Ini menurut pendapat yang rajih, jemaah, harus ada mahramnya dia pergi jauh. Tapi kalau enggak safar, maka enggak apa-apa karena tidak termasuk safar. Kalau hitungan safar dengan kilometer, para ulama menetapkan berapa kilo? 80-81 kilo ya, seperti itu. Dan ternyata itu dihitung dari akhir, dari akhir rumah di kota itu, jemaah. Perhitungannya bukan dari rumah kita. Jadi antum perlu perhatikan ini, dihitungnya dari mana. Itu yang menggunakan kilo. Adapun yang menggunakan budaya, ya mengikuti uruf yang ada di masyarakat tersebut. Jadi seperti itu. Adapun kalau wanita ini sudah sampai di tempat tujuan, ada kan anak-anak yang mondok di pesantren, ya jauh, kemudian ditinggal sama orang tuanya. Artinya nggak ada mahramnya buat dia. Boleh apa nggak boleh? Nggak ada mahramnya. Kuliah di Surabaya, apa? Kemudian ditinggal, diantar sama bapaknya lalu ditinggal. Boleh apa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena nggak ada mahramnya. Jamaah, kalau sudah netep mukim, itu hukum safarnya sudah hilang. Jangan dia mau kosor terus, ana musafir, kosor terus, enggak. Jadi semua hukum yang berlaku dengan safar itu terputus. Bahkan mahram udah enggak mahram dia, karena enggak perlu mahram, dia sudah mukim hukumnya, sudah tinggal di situ. Jadi pas perjalanannya yang membutuhkan mahram. Tapi kalau sudah mukim di tempat itu, maka hukum safarnya sudah selesai. Barakallahu fiik. Tinggal dicarikan mahram. Tinggal dicarikan mahram, carikan suami, Ustaz. Suami itu mahram apa bukan? Bukanlah, jemaah. Mahram itu artinya enggak boleh dinikahin. Suami ya suami gitu. Barakallahu fiik. Ya, itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.